Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Hai usahawan semua, ingat kami lagi tak? Pembekal mesin makanan pilihan anda. Okey, kali ini saya nak share tentang pemprosesan roti. Membuat roti tidaklah susah jika kita tahu teknik dan kaedah asasnya. Bahan asas digunakan adalah seperti yeast, tepung roti, tepung serbaguna, serbuk penaik, bread improver, bread softener dan lain-lain lagi lah bahan tambahan untuk roti. Seringkali kita tertanya-tanya mengapa roti yang dibeli di bakery lebih lembut berbanding dengan roti yang dibuat di rumah. Perbezaannya, setiap bakery menggunakan peralatan yang diguna seperti mixer, spiral mixer, horizontal mixer, planetary mixer, oven dan kawalan bermutu yang ketat dan teknik-teknik pembuatan yang mewujudkan perbezaan tersebut. Jika kita mahu mencapai standard seperti mereka, so kita kenalah mengikut khusus membuat roti di peringkat profesional. Tetapi tahukah anda bagaimana membuat roti yang gebu menggunakan mesin yang memudahkan urusan penghasilan roti? So di sini saya akan kongsikan beberapa jenis mesin yang berkaitan dengannya. Okey, untuk langkah yang pertama, kita boleh menggaulkan semua bahan-bahan adunan roti menggunakan spiral mixer, complementary mixer ataupun horizontal mixer. Okey, kita pergi satu persatu ya. Okey, mesin complementary mixer. Mesin ini mempunyai tiga jenis kapasiti iaitu B10, B20, B30. Okey, untuk B10, ia mampu memuatkan 1 hingga 2 kg bahan doh roti. Bagi B20, mampu memuatkan 3 hingga 4 kilo bahan. Manakala untuk B30 mampu memuatkan 5 hingga 7 kilo bahan sahaja. Okey, mesin ini dibekalkan bersama 3 jenis bilah. Dia ada yang bilah yang jenis daun, dia ada bilah yang jenis sin dan juga bilah yang biasa. Mesin ini sesuai untuk mengadun doh seperti doh kalipap, doh roti, doh keria dan sebagainya. Okey, kita balik kepada spiral mixer. Mesin spiral mixer ini mempunyai beberapa jenis kapasiti. H20, H30, H40 dan H50. Untuk H20 boleh memuatkan bahan sebanyak 20 liter. Untuk H30 boleh memuatkan sebanyak 30 liter. Untuk H40 boleh memuatkan sebanyak 40 liter. Dan yang terakhir, H50 mampu memuat sebanyak 50 liter bahan. Okey, spiral mixer ini sangat sesuai digunakan untuk mengadun doh seperti pau, donat, kek dan sebagainya. Mesin spiral mixer bukan sahaja mampu untuk menjimatkan tenaga manusia, tetapi ia juga menjimatkan masa dan doh yang diuli boleh menjadi cantik, gebu dan lembut. Sebab biasanya untuk kita dapatkan tekstur yang lembut dan gebu bagi doh donat atau pau, kita akan cadangkan menggunakan spiral mixer. Okey, kita pergi ke langkah kedua. Langkah kedua, kita boleh menggunakan mesin doh divider untuk bahagikan doh roti. Mesin doh divider ini mampu memuatkan kapasiti sebanyak 39 pieces sekali proses. Kita hanya perlu masukkan doh ke dalam satu bekas, masuk ke dalam mesin dan dia akan bahagikan doh mengikut berapa pieces yang kita nak. Okey, untuk langkah yang ketiga, selepas proses menguli tepung, proses membahagikan doh, kita masuk ke proses membakar. Okey, untuk membakar roti, kita boleh menggunakan oven. Syarikat kami mempunyai beberapa jenis oven yang mengikut bilangan tray. Contohnya, oven 1 deck mempunyai 2 tray ataupun 2 deck mempunyai 4 tray. Okey, kita boleh setkan suhu pada oven mengikutkan suhu yang bersesuaian dengan jenis roti yang diproses. Contohnya, kita setkan 180 darjah dan masa untuk masak contohnya 10 hingga 15 minit. Okey, untuk langkah yang keempat. Langkah yang terakhir, selepas proses membakar, kita boleh ambil roti yang sudah dimasak, keluarkan daripada oven dan biarkan sejuk untuk masuk ke dalam pembungkusan. Untuk pembungkusan, kita boleh menggunakan mesin sila. Mesin sila ini kita mempunyai dua jenis, FR900 dan FR1000. Perbezaan kedua-dua mesin ini dari segi conveyor warna. Seperti FR900 mempunyai warna biru di bawahnya conveyornya dan mesin ini tidak mempunyai cetakan tarikh luput. Ini yang membuatkan customer keliru. Untuk FR1000 mempunyai conveyor di bawahnya berwarna hijau dan mesin ini mempunyai cetak tarikh luput. Perbezaan dua ni warna biru dan warna hijau. So, anda kena ingat ya, warna biru yang tak ada tarikh luput
seruput, warna hijau yang ada tali seruput. Mesin ini juga dia dapat memudahkan dan dapat menjimatkan masa untuk pembungkusan roti. Okey, jika anda membuat proses roti buku, kita boleh menggunakan mesin bread slicer untuk slicekan roti menjadi kempingan. Macam roti gardenia, roti buku, kepingan-kepingan dia. Mesin ini dapat mencepatkan dan memudahkan proses untuk memotong roti mengikut kepingan yang kita mahukan. Okey, setakat di sini sahajalah perkongsian saya. Jika anda berminat, macam biasa, ingin mengetahui cara pembeliannya, anda boleh hubungi kami di link WhatsApp yang tertera di bawah deskripsi ini atau layari laman web rasmi kami kedaimesinmakanan.com dan pilih mesin anda masuk ke dalam troli. Akhir kata dari saya, semoga perkongsian saya ini dapat membantu anda dalam perniagaan yang diceburi ataupun yang baru memulakan perniagaan. So, sehingga jumpa lagi, jurucakap anda, Mas Kazana berangsur dulu. Bye!